memang jatuh dekat luar. Memang terkejut sangat-sangat. Siapa pesaing? Paling rapat adalah Abias. Abias. Jadi saya pimpin tak betul. Tak ada. Kalau nak kata mungkin pimpin belia now, tak adalah. Sebab kita kan daripada media platform TikTok. So kita just banyak cakap pula TikTok. Kalau you guys ada free time boleh post ataupun promo kita Instagram macam tu. Saya dengan Sally minta sekali tak ada. Ya, Sally memang percaya yang ini 100% rezeki anak Sally. Sally juga seangkatan dengan Mia Azhar, dengan apa Nelisa semua kan. So tapi nampaknya Sally punya rezeki ke depan. Macam mana kawan-kawan semua ada tak bagi feedback ke ataupun? Diorang semua sangat supportive. Mia, Nelly, Rosie, semua kawan-kawan TikToker Sally sangat-sangat supportive. Kita orang memang support each other. So akan ada special giveaway ke untuk kawan-kawan ni? Saya suka buat macam kan? Mungkin. Sally, mungkin dari platform social media sekarang sampai menang anugerah kan? Apa Sally boleh share sikit kepada pengguna apa social media users ni lah untuk? Okay, apa yang Sally boleh cakap, ramai orang selalu pandang remeh dekat social media. Kata social media tak bawa ke mana, kau akan stuck dekat situ je. Bagi Sally, kalau you ada impian yang besar, impian yang betul, setkan impian you and you buat benda dengan ikhlas. Daripada awal Sally memang buat TikTok hanya suka-suka. Kita lama kelamaan buat dia sebagai kerja kita lah. Sebab kita punya dengan beauty, lama kelamaan orang sendiri akan nampak diri you dekat platform tu. InsyaAllah you boleh terbang lari jauh. Sorry, InsyaAllah kalau ada peluang. Jadi sebagai seorang yang ada follower dan juga menggunakan platform media sosial kan, ada yang salah guna, ada yang terlalu terbuai dengan media sosial. So apa yang awak punya nasihat untuk mereka? Bagi Sally, korang kena untuk buat media platform ni memang kita akan lalai. Tapi bagi Sally, nombor satu adalah niat. Kalau niat you betul, kalau niat you sebenarnya menghiburkan orang untuk influence. Sebab kita pun influencer, kita menginfluence orang itu. So kita pun kena buat benda yang baik-baik lah. Jangan bagi orang tengok keburukan kita.